kids, welcome on Good Time with me, Fikdira. Dan saat ini saya sudah berada di salah satu tempat nih ya, di Taman Rekreasi Buah di kawasan Jakarta Timur. Untuk apa saya di sini? Karena Good Time sekali ini saya akan mencari satu pasangan yang akan kita challenge nih untuk uji kekompakan. Kayaknya ini kelihatan kompak banget. Ini bakalan saya challenge nih ya. Halo, sorry ya ganggu waktunya. Saya Fikdira dari Good Times. Halo, dengan Mbak siapa? Oke, Mbak, jadi gini, kita ini lagi cari satu pasangan yang akan kita challenge untuk uji kekompakan. Kita ini dari Good Times nih di net gitu. Kira-kira kalian bersedia nggak? Soalnya dari tadi aku lihat kayaknya berduaan terus, kayaknya kompak banget nih ya. Gimana, kira-kira bersedia? Karena nanti akan ada hadiah uang tunai kita sebesar 5 juta rupiah. Gimana? Yakin dong? Oke, kalau gitu good friends, kita langsung aja menuju rumah pohon tempat eksekusi uji kekompakannya akan berlangsung. Yuk! Kenapa? Tadi udah berapa pasangan? Berapa ya? Ada dua, tiga gitu. Masternya yang mana? Ini, okay. Ya, good friend, sekarang saya sudah berada dengan Mas Wahyu dan juga Mbak Friska. Di dalam kereta wisata, Fikdi menanyakan beberapa pertanyaan tentang hubungan mereka untuk meyakinkan Friska kalau ini benar-benar dari program Good Times. Berapa lama sih sebenarnya pacaran atau menjalin hubungan? 7 bulan. 7 bulan? Ya. Apa sih yang bikin kalian tertarik satu sama lain? Gak ada alasan. Apa? Gak ada alasan. Iya, sebutin musik. Hujan sempat reda. Dan tidak mau membuang waktu, kami pun menyusun ulang properti di lokasi eksekusi. Apa sih yang apa ya yang Mbak Friska, yang Mbak Friska suka banget dari Mas Wahyu? Kalau saya kan orangnya agak ribet ya. Terus kalau dia bisa nyimpelinnya itu, bikin simpelnya. Lebih menenangkan. Iya gitu. Sosok yang romantis bukan? Bukan. Bukan. Ngeselin. Ngeselinnya gimana coba? Masih perintuan kali ya. Masih perintuan aja, masih belum bisa tegas sih. Gitu. Nah, sepertinya kita udah sampai nih di tempat eksekusi. Kita langsung aja masuk ke sini nih. Ini adalah namanya rumah pohon. Jadi nanti di sini kita akan uji kekompakan kalian. Seberapa kompakkah kalian? Oke? Langsung aja kita menuju ke sana. Wahyu dan Friska tiba di lokasi, kemudian disambut oleh tim. Nah, ini dia di produser kita. Makasih waktunya. Makasih. Jadi udah dijelasin kan? Udah. Sementara saya bersembunyi di dalam tenda karena takut dicurigai kalau ini adalah syuting melamar. Keburu hujan nih, make up buat si... Tadi aman nggak? Udah. Mbak Friskanya yuk, biar tancap yuk. Ini make upnya aku. Oh, hey. Halo, Tiara. Ini Friska. Tadi ketemu si Mbak Fikdi. Iya, soalnya tadi keringetan. Karena sempat gerimis kan. Pindah di situ dulu. Karena suasana pada saat itu masih hujan, jadi eksekusi tidak bisa kami lakukan. Akhirnya tim meminta kamu dan Friska untuk berteduh di tempat yang telah kami siapkan sampai hujan reda. Ketika saya harus menunggu acara proses eksekusi pelamaran, saya merasa deg-degan dan saya juga hanya bisa berdoa agar hujan semakin reda dan acara saya berjalan dengan lancar. Balon kan?
Buat minimalis tempat. Setelah menunggu cukup lama dan hujan pun tidak kunjung reda, akhirnya tim memutuskan untuk melakukan eksekusi pelamaran di tempat Wahyu dan Friska berteduh. Dalam waktu 5 menit ini mau di mana? Di sini atau di mana? Houston, sekarang saya sudah berada di rumah pohon, yaitu tempat eksekusi yang namanya uji kemampuan mereka nih ya. Sekarang di sini sudah ada 2 spidol dan juga 2 kertas putih. Untuk apa ini? Karena saya akan tantang mereka untuk melukis wajah pasangan masing-masing. Nah. Sudah siap? Ya. Udah nih, diinget-inget dulu nih wajah pasangan masing-masing. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, silakan. Yakin nih? Udah. Oke, ini berarti pasangannya ya? Mas Wahyu ya? Oke, time is up. Oke, good friends, ini dua-duanya udah beres. Sekarang kita lihat dulu nih dari gambarnya Mbak Friska. Boleh dikasih lihat dong? Tara! Gimana, mirip gak? Tapi detailnya lumayan ya, maksudnya hidungnya mancung kan? Ya, kecil gitu ya. Terus kalau misalkan dari Mas Wahyu, bisa kita lihat? Boleh ditunjukin? Ini dari saya. Propertinya masuk. Selama ini sayang sama kamunya. Selama ini ingin serius, walaupun pacaran baru sebentar, tapi udah sering jalan, sering kenal, tahu satu sama lain. Ya, aku mau ngelamar kamu. Ya, kamu mau apa enggak? Terima lamarannya. Bukan, tadi kita mau ke taman. Hah? Tadi ketemu di taman. Iya. Ya ngasih kejutan. Di sini. Iya. Kalau kamu mau, kamu ambil, kamu pakai sendiri. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Ngeselin. Ya serius, aku serius. Nggak main-main, nggak bercanda. Serius? Serius. Kamu mengatakan yang lama. Bicara cinta, melambat jawabannya. Sebuah hubungan bukan dilihat dari berapa lama waktu yang telah dilewati bersama, tapi dilihat dari seberapa besar pondasi yang sudah dibangun secara bersama. Nah, jika kamu ingin melamar pasangan kamu, silahkan kirimkan biodata dan kisah menarik kamu ke email kami di melamar@netmedia.co.id karena di melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. You got that dream.
Diangkat nggak teleponnya? Ya udahlah, pulang aja lah. Mau ngapain coba nunggu 3 jam lebih? Serius nggak sih? Ah, elah. Suka nih gue kayak gini-gini nih. Jangan masih kamu cewek ya? Ya ampun, enggak lah. Terus kamu gimana? Terus kamu nggak mau kesini? Udah nggak mau, ngapain di sana? Please, sekali aja, sekali aja, sekali. Kalau dia bener-bener gak mau datang, selesai udah ini. Ya tapi kan ya gue pengen ngasih spesial buat dia loh, maksudnya. Shia udah mau mulai, Rifai baru latihan seadanya, dan Dea belum sampai venue. Kacau banget lah saat itu rasanya.